Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Hasan Aja Channel. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara install Office. Ya, yang sebelumnya ketika Bapak Ibu atau teman-teman semua melakukan aktivasi dengan Office yang sudah ada tetapi mengalami gagal. Ya, di video yang sebelumnya saya pernah upload cara memperbaiki Microsoft Word, ada yang berhasil, ada yang tidak. Nah, untuk yang tidak di sini silakan di uninstall terlebih dahulu Office-nya, Office yang lamanya yang gagal aktivasi. Untuk cara uninstall silakan lihat tutorialnya, ada link-nya di deskripsi video ini. Kemudian silakan Bapak Ibu atau teman-teman semua unduh file Office-nya. File untuk file unduhan juga saya sertakan linknya di deskripsi video ini. Jika sudah terunduh, silakan Bapak Ibu kemudian nonaktifkan dulu internetnya. Ya, di sini saya sudah nonaktifkan. Kemudian file unduhannya tadi diklik dua kali yang Pro Plus 2019 di sini. Saya klik dua kali. Ya, ini Bapak Ibu di komputer ini juga saya sudah uninstall ya untuk Word-nya. Oke, tidak ada. Ya, kemudian sekarang saya klik dua kali setup-nya. Kemudian pilih yes. Ya, di sini proses instalasi Office sedang berjalan. Ya, kita tunggu ya Bapak Ibu. Ya, sekali lagi untuk video sebelumnya saya sudah pernah upload cara memperbaiki Microsoft Word, Excel, PowerPoint yang tidak bisa diketik. Kemudian ketika diaktivasi di sini ada yang berhasil, ada yang gagal. Nah, untuk yang gagal silakan di uninstall terlebih dahulu Office yang lamanya. Kemudian silakan unduh file Office-nya, ada di link deskripsi video ini. Saya sertakan pula untuk filenya. Silakan unduh, itu lumayan besar kapasitas filenya, itu sekitar 3,5 GB. Lalu untuk menginstal silakan Bapak Ibu nonaktifkan terlebih dahulu internetnya. Ya, seperti saya ini ya, di komputer saya sedang proses install Office yang baru saya unduh. Kita tunggu prosesnya. Ya, Bapak Ibu semua dan teman-teman semua, di sini ketika selesai menginstal Office 2019-nya, silakan dicoba dulu ya, diaktifkan, dibuka kembali Word-nya. Ya, Office-nya apakah sudah bisa diketik atau belum? Jika belum, silakan lakukan aktivasi. Cara aktivasinya silakan dilihat pada tutorial video sebelumnya. Ya, untuk tutorial aplikasi, untuk tutorial aktivasi silakan ada link videonya biar Bapak Ibu atau teman-teman semua tidak susah untuk mencari video aktivasinya. Ya, di channel Hasan aja sudah tersedia. Tinggal Bapak Ibu buka. Di deskripsi video ini ada file cara uninstall Office, kemudian ada video untuk aktivasi Office-nya, kemudian ada link unduhan file Office yang akan Bapak Ibu install. Kita tunggu sampai dengan proses installnya selesai. Thank you.
Nah, sekarang untuk install sudah selesai, kita close bagian ini. Ya, kita coba ya, Bapak Ibu. Di sini, nah, Word-nya itu sudah ada juga ya di komputer saya. Instalasinya sudah selesai, kita coba ya, klik. Nah, ini Bapak Ibu, setelah selesai install Office-nya tadi, ini perlu diaktifasi kembali ya. Silakan. Untuk cara aktivasi, Bapak Ibu lakukan caranya seperti pada video saya sebelumnya ya. Itulah di sini sudah bisa diketik ya. Ketika nanti beberapa kali sudah digunakan, kemudian tidak bisa diketik lagi, silakan Bapak Ibu atau teman-teman semua lakukan aktivasi. Cara untuk aktivasinya silakan lihat tutorial video saya sebelumnya. Ada di deskripsi video ini. Oke, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.